Ibu ibu kakak tuan sekalian, saya pernah ditanya satu soalan ini. Dia kata, Ustaz, Islam ni suruh kita nangis je. Kalau ketawa kena marah cikgu dengan ustaz kan. Ketawa mati hati kan. Nangis kan. Islam ni agama murung ke? Ha, sebab dia tanya macam tu. Orang kalau bahas menangis, tentu sedih. Kan? Tentu sedih. Jom kita study sekejap menangis dalam Islam. Okey? Menangis ni fitrah manusia. Dia fitrah manusia. Dia naturally manusia tu dah ada menangis. Sebab tu baby lahir, dia menangis. Ibu bapa kakak pernah jumpa tak? Ayah-ayah pernah jumpa? Baby lahir ketawa. Pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa lah. Tak tahu kalau ibu bapa kakak pernah jumpa kan? Lahir-lahir. Kan? Ketawa dia. Kan? Itu bukan saja doktor dengan nurse lari. Mak dia pun tencuk-encuk lari mak dia. Ha, tak jumpa kan? Saya tak pernah jumpa lah. Saya tak tahu kan? Kalau mana tahu ibu kakak ayah yang pernah jumpa kan? Saya tak pernah jumpa kan? Nak ceritanya, nangis ni adalah natural ataupun fitrah manusia. Fitrah tu mana natural manusia lah. Memang dia memang menangis. Okey. Ketika baby lahir, anak lahir, kita lahir kecil-kecil, lapar menangis. Kan? Kita tak marah-marah waktu tu. Kan? Kita akan menangis. Takut akan menangis. Apa juga akan menangis. Okey. Kemudian apabila jadi manusia ni dia menangis adalah fitrah dia. Maksud fitrah dia akan menangis. Okey. Apabila berlalu manusia itu membesar, kalau kita perasan kadang-kadang dia menangis bukan lagi sebab fitrah. Dia menangis bukan sebab fitrah dah. Dia menangis sebab lain dah. Sebab sakit hati, sebab tak puas hati, sebab dendam, sebab rasa dianiayai. Jadi maknanya menangis dia tu menangis yang bukan fitrah lah. Sebab itu menangis jadi murung. Sebab menangis bukan fitrah. Kan? Maka Islam ajar kita balik menangis secara fitrah. Menangis secara fitrah ni apa? Secara fitrah bertaubat pada dosa. Itu fitrah. Kan? Menyesal tu fitrah. Kan? Kasih sayang, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu fitrah. Kan? Orang kita susah nak menangis, pergi Mekah. Environment menangis tu keliling, boleh menangis kat Kaabah. Kan? Ketika tu barulah teringat salah dan apa semua. Sebab fitrah. Sebab tak ada nangis sebab bukan yang fitrah tu. Jadi sebenarnya disuruh kita menangis kat sini, dua mata yang tidak akan apa nama disentuh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis kerana takut ke Allah. Kenapa? Alah, nangis kerana fitrah. Kan? Malam-malam sembahyang, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, maka menangis dia. Mengadu kepada Allah segala permasalahan, menangis dia. Maka menangis itu menangis fitrah dipanggil. Menangis fitrah menyuburkan jiwa. Menangis yang sebab penyakit hati, dia akan mematikan jiwa. Penyakit hati dia sakit hati, dendam, tak puas hati kan. Itu maknanya menangis sebab penyakit hati kan. Penyakit hati kan maknanya tak puas hati lah apa semua, dia akan mematikan jiwa. Sebab tu orang jadi murung. Kenapa orang menangis jadi murung? Kenapa ada orang menangis jadi subur jiwa? Sebab dia menangis sebab fitrah. Kan? Jadi maknanya dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, menangis dia kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala, menangis sebab fitrah. Yang keduanya, orang yang berjaga malam fisabilillah. Okey. Fisabilillah ni sama ada perang fisabilillah ataupun belajar. Belajar juga disebut sebagai orang yang fisabilillah. Jadi bila kakak ayah-ayah kalau belajar kan malam-malam terbangun malam kan, buka buku balik tengok kan pengajaran kita, hafal apa semua, itu dikira bangun bersengkang mata menuntut ilmu tu kira bersengkang mata ataupun berjaga kerana fisabilillah. Kan? Jadi anak-anak kita belajar apa semua tu, kan? Maksudnya kalau bersengkang mata maka disebut dikira sebagai fisabilillah. Bukan main game, kan? Main game tengah malam, 2-3 pagi, subuhnya lambat, kan? Pagi besok bekerja ke apa ke mata merah tak larat, kan? Bukan main game, kan? Belajar, okey.